Ni nama dia Black. Okey, dia adalah volunteer pertama kita yang bertahan selama 9 minit eh. 9 minit dia bertahan, okey. Okey, so Black, ceritakan apa yang awak nampak, awak rasa, awak dengar masa awak dijadikan subjek uji nyali ketika di bawah tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pula lupa jap tu. Kata kalau nak nampak entiti tu agak susah. Tapi untuk merasai tu dah cukup lah untuk orang kata apa? Yakin? Yakin lah. Yang apa benda gaib ni wujud yang eh? Yang benda gaib tu wujud. Lagi? Kalau macam siapa rasa nak merasa, boleh. Sebab orang kata setakat tengok je tu boleh lah cakap kan. Tapi try datang, rasa sendiri. Macam mana? Ini dulu. Okay. Nama saya Zarif. Okay. Saya volunteer yang kedua. Okay. Mula saya diletak kat situ dalam minit yang 5 minit yang first tu. Tak rasa apa lagi. Okay. Yang kali ke dalam 3 minit tu, saya rasa macam someone panggil dia daripada jauh untuk datang ke sini. Okay. Okay, saya nampak kat belakang. So, dia malu. Okay, tak apa. Saya pun seru dia. Dia tunjuk diri dia. Okay, semua okay. Dah rasalah apa yang tu. Tapi pada di luar sana, kalau rasa tidak percaya, bolehlah try dengan uji nali ni untuk kamu rasai di sisi ya. Pengalaman. Pengalaman. Okay. Itu saja. Alright. Okay, tak apa, cerita je. Okay, Shin duduk kat dalam tu, apa yang Shin rasa mula-mula lepas kena kita orang tinggalkan Shin? Tak, mula-mula rasa masa kita orang pergi ramai-ramai. First sekali, Shin dah rasa dah ada something yang Shin rasa macam tak sedap hati. Lalu yang kedua, Shin jadi volunteer. Shin nampak macam someone macam dewasa duduk kat dapur tu. Dan last sekali Shin nampak budak. Budak tu macam panggil. Tu Shin ikut dia pergi ke bilik air. Okay, ni adalah rumah first eh. Kita akan terjah ha. Guys, Kero, camera ready. Okay, now we going to explore this house. Aku dengar benda berjalan dari tadi. Benda yang sama kuasa ni. Bisa menetang ke? Hai Kursan. Hai Ucung Omel. Assalamualaikum. Pakai mod infrared tak malam ni? Pakai Rasha. Tapi pakai. Hai Kak Lin. Pakai. Untuk volunteer nanti kita pakai.
Okey, ni adalah dalam mode night vision. So kita lah satu-satunya team para dekat Bigo yang pakai night vision camera eh. Team lain tak ada lagi.
Assalamualaikum. Kalau betul kalian ada di situ, tunjukkan diri kalian. Munculkan diri kalian. Tunjukkan sesuatu kalian. Abang masuk lah sekarang. Masuk. Baik di. Masuk. Ready. Bang, lagi serius bang. Masuk bang. Ulang. Saya minta bang masuk sekejap. Sekarang. Keluar bang, sekarang. Assalamualaikum. Hei. Dia. Lek. Hei. Assalamualaikum. Eddie. Siapa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan dia. Bukan dia. Aku dah bagi salam banyak kali dia tak jawab. Nah, ini dia punya penjaga ni. Assalamualaikum. Lek. Assalamualaikum. Kau punya ke bukan? Bukan. Ke kat sini. Ha? Bukan. Ha? Kau punya ni. Kau punya ke yang kat sini ni? Okey. Sakit. Sakit kau keluar. Boleh atau tidak? Boleh. Aku pulangkan.
Kata aku bagi kau sakit ni. Second volunteer. Yeah. So saya minta DK tu sebab okey, saya nak beritahu korang eh. Thank you Alina. Okey, so ada sebab kenapa saya letak volunteer dan saya suruh dia berzikir. Okey. So zikir ni adalah salah satu terapi. Okey, dan merupakan salah satu benteng perisai kepada diri kita. Apabila kita kerap berzikir, benda yang berada di sini dia tak suka melainkan yang Islam. Jadi benda ni dia akan merasa panas ataupun terganggu. Jadi dia akan cuba untuk masuk ke dalam badan kita lah, sebab benda ni adalah jirim. Okay, so itu adalah salah satu faktor. Ada sebab saya minta dia orang berzikir. Jadi bila ada zikir, benda tu masuk dia akan keluar. Dia masuk dia keluar, dia tak boleh stay. Sebab adanya zikir sebagai benteng ataupun perisai. Okay, so itu saja sedikit lagi. Lepas ni kita akan tukar kepada benteng perempuan di tempat lain. Tempat dari sini tapi di kuasa lain. Okay, okay. So apa-apa kau zikir lah. Kau pun bukan biasa-biasa tu. Panggil ya tu. Belakang tu seko. Ha? Tak ni seko. Kat situ seko. Kat tiga seko. Dia tinggi tak ni kamera ni? Tu dah tinggi tu. Oh. Nampak kau jelas tu. Oh. Aku berdiri nampak tak? Sekejap. Dapat. Dua. Tapi kau berdiri pun nampak? Nampak. Sebab ada ni lah. Semut. Nampak. Okay. Apa-apa kau okey eh? Jadi dah belah. Banyak nyamuk. Thank you.
Sekejap ni. Habis-habis lah. Hai! Main-main aku eh. Dia orang semua fokus kat situ lah tadi. Lepas tu tanyalah ada tak? Tak ada. Tu ada lah nampak. Tu panggil dia lagi tu. Sebab mula-mula kan kau nampak kat depan kan? Dua-dua kan? Dia datang sini dulu. Tahu. Lepas tu sebelah sini kan? Panggil dia kat depan tu. Geram sangat eh. Okay, guys. So, saya nak bawa volunteer naik ke atas. So, volunteer dah habis. Kedua dah habis. So kita nak buat volunteer yang ketiga. Belakang sana nampak, dekat situ pun nampak eh. Kemungkinan Raden, Radin. Radin. Saya kat section 13 Shah Alam. Kita orang dekat section 13 Shah Alam. So benda tu dekat sini. Cun eh. Kemungkinan dia akan. Alright. Keluar. So, nah, okay, kalau ada apa-apa bagi saya awak zikir dia banyak. So jangan terlampau senyap. Kalau kata dalam 5 minit, so awak cabar-cabar lari sikit. Panggil dia ke apa? Panggil dia. So tunjuk, so dia tunjukkan diri dia depan kamera. Okay? So kalau ada apa-apa panggil dia. Right?
kacang. Panas dulu kot. Saya dah tak tahan ni, panas sangat. Dia ayat belakang. Kalau tidak tu masalah kita buat kat sini.
dia memang nak bercakap. Tapi benda dekat sini jangan bagi dia cakap. Lagipun guys, aku duduk tak jauh pun okey daripada tempat dia. Memang ada something bunyi tadi. Yes, sangat kuat. So, Wan pun berlari, Eddie pun datang. Ah, tu lah. So dia nampak sosok budak. Okey, dekat rumah ni memang ada satu family. Budak tu tarik dia pergi ke budak bilik tarik belakang. Pergi ke bahagian bilik air. Kemungkinan dia nak bagi tu something lah. Sebab last saya buat kat sini, kita buat midumisasi. Sosok budak tu masuk. Kita bertanya, dia tak nak bagi tahu. Dia nak bagi tahu tapi ada benda dekat sini yang menghalang dia daripada bercakap. Okey, itu yang saya dapat buat kesimpulan lah. So kat sini satu family. Kalau tebak, kalau tengok keadaan ya, rumah betul, ni betul. Memang rumah family. Editor pun ada nampak ni. Ada something lintas atas kepala dia. Dia sekilas je. Dia tak ni. Yang tadi tu memang sengaja lah. Apa sejarah? Okay, so sejarah dekat Section 13 ni. Tak tahulah betul ke tak Rais. Dulu quarters ni memang quarters JKR lama. So, siapa yang pernah duduk kat quarters ni, orang dekat sini bagi tahu orang dekat Section 13 bagi tahu. Ya, yeah, editor. Dekat sini, dia, dekat dia sana. Jeling je je. Ya, yeah, betul-betul. Dia orang dengar bunyi orang berkawat. Okay, dia orang dengar bunyi orang berkawat. Lepas tu, bangla dekat sini. Bangla ke ataupun pekerja asing lah. Saya tak tahu bangla ke. dia bunuh diri akibat putus cinta. Okay. Dia bunuh diri akibat putus cinta ataupun bini dia lari ikut lelaki lain. Macam tu lah lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah dia punya story. Itu yang dibagi tahu kepada saya oleh orang dekat sini. Shin, okay, cuba berdiri Shin. Biasa lah tu. Kucuk-kucuk terhe eh. Kenapa tak bagi ikut dia? Nanti dia akan bawa ke tempat lain. Dia akan bawa ke tempat lain? Benda ni dia akan tarik perhatian. Dia bukannya tak bagi ikut. Sebab tu kita orang tak nak awak ikut dia. Nanti dia akan bawa pergi ke tempat lain. Budak biasa. Jangan duduk. Ni budak tu ada sebelah dia tadi. Memain telinga dia. Sebab tu budak tu tarik dia pergi ni. Tu tarik apa? Pergi ke tandas tu. Bahagian tandas. Dalam tu tandas yang saya suluh tu. Tandas tau. Okay. Tengok dekat bilik air tu. Okay, saya akan bawa cam ni pergi ke bilik air. Okay, saya akan bawa pergi ke bilik air. Sebab tadi mula-mula dia nampak dekat bilik belakang. Okay. Bilik belakang ni ada bayang-bayang. Orang dewasa. Okay, tadi. Okay. Dia bawa ke sini ini adalah kawasan bilik air tadi dia dah masuk ke dalam. So mungkin dekat sini ada something yang budak tu nak bagi tahu atau dia cuba pancing. Okay, so ini bilik air yang volunteer kita tadi. Ini bilik air. Okay. Ini bilik mandi. Bahaya dia tarik perempuan, yes. And then lagi satu masa dekat bilik sini dia kata dekat bilik sini dia nampak ada satu sosok lelaki berbad dewasa badan besar di kawasan sini dia nampak macam sekilas pandang Okey. So dekat sini tadi kita punya third volunteer nampak. Tu kat tingkap tu macam something je. Tingkap mana? Tingkap mana? Tingkap mana? Tingkap mana tu Maizah? Tingkap mana? Oh, tingkap dalam bilik tu. Ni bagian dapur. Tadi ya. Okey. Sebab masa kita orang dekat dalam alas tadi, dia orang nampak ada kepala kat situ and then kat belakang tak pokok. So sebab tu bila Shin pandang balik sana, okay, benda tu lintas, so pergi sana. Ni volunteer kita tadi, Shin, okay. Perempuan, okay. Perempuan berani, okay. Kau lelaki kalau takut malu, okay. Perempuan berani. Tapi, okay guys, saya bukan nak cakap apa lah. Malam ni,
kita punya volunteer bukan calang-calang lah. Okay? Biasa-biasa. Ah, bukan biasa-biasa. Okay, memang bukan biasa-biasa lah. Okay, so saya akan interview diorang satu persatu dekat luar nanti. Okay, kita pun dah habislah sesi kita pada malam ni.